Ya, bersama dengan Erni Sofinah di daerah Tutong. Assalamualaikum, Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pagi kembali. kembali. Apa khabar pada pagi ini? Mungkin kalau di kawasan daerah Tutong, bagaimana dengan keadaan cuacanya? Ya, alhamdulillah kami semua dalam keadaan sehat dan cuaca juga pagi ini alhamdulillah cukup mengizinkan ya untuk terutama sekali untuk kita ini berkunjung ke tamu pagi ini. Betul sekali ya, baik, pada pagi ini ada tamu di Tutong, di Serembangun. Betul. Baik Erin, untuk pagi ini tadi kesempatan juga sebanyak kami kongsikan mengenai keselamatan. Mungkin apakah ciri keselamatan yang perlu kita ni perketatkan di pagi ini bagi Erin sendiri? Ya, kalau untuk keselamatan di jalan raya, untuk sentiasa berwaspadalah. Yang penting apapun keselamatan yang kita ni, apapun apa ni keadaan, apa juga keadaan, yang penting doa dululah. Betul. Apa ni rakan-rakan ya? Ya memang kalau memang sebenarnya banyaklah dari segi keselamatan. Betul. Sama ada untuk memandu ataupun hiking dan juga sebagainya. Betul. Banyak sebenarnya yang dikongsikan oleh Ernie Sofinah sebenarnya ni. Agaknya masa tu terlalu singkat ya. Baiklah ni. Baik, untuk selanjutnya ini kami serahkan bersama Ernie untuk mengusikan informasi dan juga bahan semasa dari daerah Tutong. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih rakan-rakan saya di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dari daerah Tutong untuk memberikan banyak maklumat akan kita sampaikannya. Dan juga pagi ini akan kita kongsikan satu wawancara mengenai dengan gerai Selera Tutong Jalan Menteri Taib Pekan Tutong ya. Jadi kita terus saja saksikan bahan visual yang kami sediakan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ketika ini saya berada di Gerai Selera Tutong, yang mana saya akan membawakan satu wawancara mengenai dengan tawaran bagi awak yang ingin mendapatkan ruang-ruang ataupun unit-unit di Gerai Selera Tutong ini, dan bersama informan kita ataupun narasumber kita yang akan mengongsikan mengenai dengan wawancara ini, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Aidil, iaitu Pegawai Malaysian Jabatan Bandaran Daerah Tutong ya. Baik Tuan, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan tarikh pembukaan ataupun penerimaan borang ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gerai Selera Tutong Jalan Menteri Taib telah dibukakan pada 25 Ogos 2020 dan akan ditutup pada 15 September 2020. Ia dibukakan kepada rakyat kebaduli yang maha mulia, Tengku Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan penduduk tetap yang bermastautin di daerah Tutong. Burang-burang boleh diperolehi di kaunter unit perlesehanan Jabatan Bandaran Tutong semasa waktu pejabat. Kalau semasa waktu pejabat tu artinya dari sekitar 7.45 pagi sehingga 4.30 minit petang. Dan borang yang didapati ataupun boleh diperoleh itu dan akan dihantar juga di sana. Borang tawaran yang sudah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran Jabatan Bandaran Tutong dan tidak lewat pada hari Selasa 15 September 2020 jam 2 petang. Dan mungkin boleh kongsikan juga tuan jenis-jenis yang boleh dijual ataupun disajikan di gerai selera ini. Jenis-jenis jualan yang ada minuman, masakan Melayu, tempatan, Cina, Thailand, Arab Cina dan Jepun, Korea. Oh, dan Jepun, Korea. Jadi tertanya-tanya juga adakah pemilihan juadah ini mengikut tren ataupun bagaimana? Ataupun ada sebab-sebab tertentu mengapa? Tidak, tidak. Ia terpulang kepada yang itulah yang mengikut tawaran tersebut. Jadi itu syarat-syaratnya lah, antara syarat-syarat ataupun juadah-juadah yang boleh disajikan ataupun dijual di gerai selera ini. Jadi mungkin juga boleh kongsikan sebabkan kita ini masih lagi dalam penularan COVID-19. Jadi sebagai tindakan berjaga-jaga, mungkin boleh kongsikan antara apa tu syarat-syarat yang perlu dipatuhi lah. Bagi yang datang di gerai Selera Tutong ini adalah men-scan QR code dan menjarakan sosial lah.
Okey, itu adalah antara SOP yang memang perlu dipatuhi lah seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan juga. Selain pada penjarakan sosial, kebersihan perlu juga dijaga dan juga boleh juga di apa menggunakan sungkup muka. Sungkup muka bagi kita ini sama-sama membendung penularan COVID-19. Walaupun di negara ini alhamdulillah apa itu penularan COVID-19 dalam keadaan terkawal, namun kita mesti juga berjaga-jaga. Terus tu tuan. Okey, jadi boleh tuan kongsikan juga mungkin ada kemudahan-kemudahan yang disediakan di Gerai Selera ini bagaimana? Kemudahan-kemudahan yang ada disediakan adalah ruang yang akan ditawarkan sama kursi meja yang adalah yang ditambah. Jadi mungkin boleh kongsikan tempoh menyewa bagi satu unit bagaimana? Tempoh tawaran adalah 3 tahun sih. Oh, 3 tahun. Ya, lepas satu ia akan apa? Dia akan ditawarkan balik. Jadinya dia semestinya pemilik yang sudah mendapat tawaran itu boleh menyambung semula atau macam mana? Ya, bagi pemilik yang dapat mula-mula itu, ia boleh mengikut tawaran itu balik. Jadi mungkin boleh kongsikan kadar sewa. Kadar sewa sebulan bagi satu ruang itu RM40 dalam sebulan. Sebulan, ya, dalam masa tempoh 3 tahun. Dalam masa 3 tahun. Tapi kalau bagi mereka yang dah sampai 3 tahun, boleh juga tak tahu macam mana? Ya, semestinya kalau tidak sampai 3 tahun, penyewa itu hendaklah membuat surat kepada Jabatan Bandaran untuk memberikan ia mesti dengan apa ni dinyatakanlah sebab-sebab mengapa ia tidak dapat meneruskan selama tempoh 3 tahun atau dan kemudian apabila penjual itu menamatkan tempoh kontraknya, jadi di sana tak berta ada tawarannya. Ya, ada tawaran atau tidak. Baik, sebelum kita mengakhiri wawancara ini, mungkin boleh tuan kongsikan harapan macam mana? Harapan Jabatan Bandaran Tutong, semoga tuan ini banyaklah peniaga-peniaga yang ikut serta dalam tawaran yang kami tawarkan ini. Ya, baik. Dan itu yang kita harapkan juga. Dan Aura, itulah dia wawancara yang kita bawakan bersama dengan Tuan Haji Aidil. Dan sekali lagi, borang permohonan masih dibukakan sehingga 15 September 2020. Dan mungkin jika Aura ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, Aura boleh memperolehi di kaunter unit perlesenan Jabatan Bandaran Tutong semasa waktu pejabat. Dan sekian saja Aura, sampai di sini pertemuan kita. Sekian, jumpa lagi.